Hadis yang seterusnya, kata Abu Rimsah radhiyallahu taala anhu, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a ibni wa ma'i ibnun li qala fa urituhu faqultu lamma ra'aytu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani wa lahu sya'run qad 'alahu syadzaibu wa syaibu ahmar. Aku berkata pada anakku, kata Abu Rimsah radhiyallahu taala anhu, ini Nabi Allah selawat dan salam padanya, beliau memakai pakaian kala hijau, rambutnya beruban dan ubannya kala merah. Baik, Abu Rimsah ni satu hari dia bawa anak dia, sahabat Nabi ni, saja-saja tau, tak ada apa, saja bawa anak dia pi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata haza nabiyullah, wahai anakku, hang tengok ni lah Nabi Muhammad. Ni satu budaya yang bagus yang kita kena buat. Rajin-rajin bawa anak kita pi majlis para alim ulama. Jangan kita tengok time lah. Ada masa kita main seorang, ada masa ada ulama-ulama. Sini pun tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni macam-macam ulama main. Oh ni Syekh Quraim pun main. Kadang-kadang ada baba-baba pada Thailand nanti main. Dua ulama-ulama yang kita tak faham dia cakap bahasa Arab terjemahan. Tak apa, bawa anak kita main. Sama ada hang bawa anak hang duduk dalam majlis tu pun bagus dah. Kalau boleh ada peluang, masa ulama tu duduk ada, syekh tu ada, bawa anak kita, "Syekh, tolong saya doakan anak saya. Syekh, tolong saya doakan anak saya." Saya tak ingat siapa yang rajin tengok Imam Suyuti ni. Imam Suyuti kata, bukan, tak ingat ulama apa, dia kata aku rajin pi majlis Imam Suyuti masa dia mengajar. Bapa aku rajin bawa aku masa aku kecil tu, dia rajin bawa aku, selalu aku tengok Imam Suyuti mengajar. Kefasihan dan kepetahan Imam Suyuti berkaitan dengan hadis tu, aku seronok sangat, sehingga dia pun jadi ulama besar dalam ulama besar, muhadisin yang besar. Tak ingat nama dia. Dia jadi muhadis yang besar. Orang tanya dia, macam mana hang dapat inspirasi jadi alim macam ni? Dia kata, dulu masa aku kecil, bapak aku rajin bawa aku pi majlis Imam Suyuti. Aku jadikan dia sebagai macam kita kata idola, macam aku seronok dengan dia mengajar tu, aku pun semangat. Maka kita ada anak-anak atau ada anak cucu ke siapa-siapa, kita bawa mai duduk dalam majlis para alim ulama. Akhir zaman ni orang tak apa-apa mai sangat majlis para alim ulama. Biasanya kalau mai orang lain-lain, kita pilah. Ada artis main, ada konsert dan sebagainya, kita pulun bawa anak kita yang kecil tu semua, bubuh atas kepala, kita pun buat lambai tangan anak kita, yang kecil pun lambai tangan. Kita didik anak-anak kita pada kecil, biar selesa dengan orang lain, bukan dengan para alim ulama. Sahabat, walaupun mereka sahabat dah, canggih dah, anak mereka semua ke 5 bintang dah, pun dia bawa jumpa Nabi SAW. Dan kata Abu Rimsah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, ni Nabi Allah. Masa tu Nabi pakai jubah kala hijau, Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut ni dah macam beruban, macam nak mai kala merah. Rambut Nabi ni macam nak jadi kala merah. Kata ulama, sebab apa dia nak jadi kala merah? Sebab dua sebab. Satu, rambut ni daripada hitam dia nak pi ke putih, dia akan mai ke satu border yang border tu kala macam perang nak ke merah sikit. Hitam, perang, merah sikit macam tu, baru dia pi ke putih. Maka kata ulama, rambut Nabi SAW nampak macam merah-merah tu disebabkan dia on the way nak pergi ke putih, ke uban tu. Dan yang kedua, rambut Nabi kala merah ni sebab Nabi celut dengan inai. Nanti kita akan main bab selepas tu, Nabi SAW inaikan rambut Nabi SAW. Rambut Nabi uban tak banyak, ada sikit-sikit je, 20 sehelai macam tu je. Bila buk kala merah tu, nampak macam tak berapa nak nampak lah. Lepas tu kita akan baca nanti, Anas bin Malik kata, tak ada lah Nabi tak pernah buk inai lah di kepala dia. Tak ada tu makna dia tak berapa nampak sangat. Alah 21 helai buk uban pun bukan nampak sangat. Tapi Abu Rimsah, dia duduk dekat dengan Nabi sebab dia bawa anak dia, dia tunjuk direct. Kira face to face, dia nampak rambut Nabi SAW tu kala merah tu. Jadi, tu satu budaya yang baik. Saya ulang pada tuan-tuan, rajin-rajin bawa anak kita pi duduk dalam majlis para ahli ulama. Imam Qurtubi sebut dalam awal kitab tazkirah dia, fi ahwal qubur wal mauta tu, tiga benda boleh lembutkan hati. Yang pertama, apa dia? Banyak-banyak duduk dalam majlis para ahli ulama. Main duduk je majlis tu.
Kata orang kata ada kat mana ke, kat Al-Ustaz, dia kata ada syekh mana akan main. Syekh mana akan main, tak kira lah. Kita pergi duduk ujung-ujung, tak apa. Duduk awal pun boleh, duduk ujung. Maksudnya kita ada dalam majlis tu. Benda tu boleh menyebabkan orang tu, dia lembut hati dia. Yang kedua, banyak kita ingat berkaitan dengan mati. Ingat berkaitan mati. Bukan pegang tasbih mati, 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 mati. Aku dah ingat mati. Bukan. Yang tu ketum nama dia. Ingat mati maksud dia, ingat kata satu hari kita akan kembali pada Allah, banyak amal soleh macam itulah. Dan yang ketiga, rajin ziarah orang meninggal dunia. Ziarah dia, bawa dia sampai ke kubur, tengok macam mana orang tanam. Walaupun dia kaya, walaupun dia hebat, Allahu Akbar. Dia punya ni, hujung usia dia, sampai macam tu je, kita ingat balik. Yang tu kira bagus tu. Kira bagus. Tiga benda lembutkan hati kita. Kalau hati keras ni apa masalah? Hati keras ni antaranya sebab banyak dosa lah. Titik hitam banyak, jadi dosa banyak. Kesan dia adalah dia jadi malas nak buat ibadat. Benda baik lah, tak utama dia jadi rimas dan dia jadi malas nak buat. Dia macam tak larat, benda-benda baik tak larat. Tapi kalau orang nak ajak dia pergi tempat tak elok atau buat kerja tak elok, dia akan semangat. Walaupun dia letih, dia semangat. Itu tanda hati hang duk jadi main tak keras lah. Dengan azan dia tak suka, tazkirah tak suka. Semua tak suka lah. Cuma orang tablik pergi rumah dia, nak tazkirah sikit pun dia tak suka. Orang duduk di kedai makan, orang cakap sikit bab-bab agama ni, apa tak payah ceramah. Dia tak suka benda-benda agama. Merepek dia suka. Itu tanda hati dia, duk main jadi keras lah.